punya uang ekstra 450 ribu dolar Amerika atau 6,4 miliar rupiah akan memberikan Anda perjalanan ke luar angkasa dengan Virgin Galactic dan penjualan dibuka 16 Februari 2022. Mereka yang memiliki impian seumur hidup untuk pergi ke luar angkasa sekarang dapat membeli reservasi penerbangan luar angkasa awal dan mendapatkan keanggotaan dalam komunitas Unique Future Astronaut yang merupakan sebuah langkah komersialisasi perjalanan ruang angkasa. Perlombaan ruang angkasa pribadi telah berlangsung selama 2 dekade. Persaingan Sir Richard Branson dan Jeff Bezos adalah orang yang pertama yang melihat bumi dari pesawat ruang angkasa yang dibidanai sendiri. Pesaing ketiga yaitu Elon Musk, pemulai SpaceX pada tahun 2002, perusahaan swasta pertama yang mengirim pesawat ruang angkasa ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Tahun lalu, astronot NASA melakukan perjalanan ke ISS dengan menggunakan kapsul Dragon milik SpaceX. Ketiga penjelajah ruang angkasa berencana untuk menerbangkan pelanggan yang membayar ke luar angkasa, tetapi Virgin Galactic sekarang menjadi yang pertama melakukan reservasi. Memanfaatkan landasan lepas landas, penerbangan luar angkasa 90 menit akan mencakup peluncuran udara khas dan roket Mach 3 ke lebih dari 300 ribu kaki di atas bumi. Virgin Galactic memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya untuk menghabiskan uang mereka menyusuri pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Sebenarnya, perusahaan itu sudah membuka pemesanan pertama kali pada tahun 2018. Saat itu, harga tiket dijual dengan harga lebih murah yakni 200.000 sampai 250.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,8 sampai 3,5 miliar rupiah. Di Virgin Galactic, kami percaya bahwa antariksa adalah transformasional, kata CEO Virgin Galactic, Michael Colglazier, dikutip dari Forbes, Kamis 17 Februari 2022. Colglazier berencana memiliki 1.000 pelanggan pertama untuk wisata komersial luar angkasa yang rencananya dilakukan pada akhir tahun nanti. Virgin Galactic sendiri pertama kali melakukan penerbangan orbital pada Juli 2021 lalu. Saat itu, penerbangan perdana dilakukan oleh pendiri perusahaan yang juga miliarder asal Inggris, Richard Branson. Saat itu, penerbangan diluncurkan dari Spaceport America di New York, Meksiko. Para penumpang merasakan perjalanan 50 menit di mana mereka bisa melayang tanpa gravitasi dan menyaksikan pemandangan bumi dari jendela pesawat. Setelah itu, mereka kemudian kembali ke bumi dan mendarat ke Spaceport America seperti tempat peluncuran awal. Jika berminat, Virgin Galactic sudah membuka pemesanan awal di situs resmi dengan biaya 150 dolar Amerika Serikat atau 2,1 miliar rupiah. Sisanya mesti dibayar pelanggan sebelum pesawat diluncurkan terbang. Virgin Galactic mengaku bahwa ini adalah kesempatan terbatas dan tidak menutup kemungkinan kalau harga tiket bakal melonjak saat penawaran sesi berikutnya dibuka.